Vaksinasi jadi salah sahiji tarekah pemerintah pikin ninglar sumebarna virus corona. Kukituna masyarakat tipeharap ilu biung dina prak-prakan vaksinasi. Sangkan sesalat COVID-19 segecang napungkas di Jawa Barat tur di sakuliah dunia. Salah sahijina ngaliwatan gebiar vaksinasi Jawa Barat. Minangka selesai jitarekah pikenumpes sasalan COVID-19, pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal ngokelaken gebiar vaksinasi dina tanggal 28 Agustus 2021. Ketua Tim Percepatan Vaksinasi Jawa Barat Dedi Supandi netelaken, ayeuna meh 548.800 genep warga dalaftar sangkan bisa ilubiung dina eta gebiar vaksinasi. Prak-prakan pendaftaranana dilakonan di 27 kabupaten jeung kota di sakuliah Jawa Barat, diantarana di puskesmas, pasantren, sakola, tepi kamol. Ya, jadi hari ini saya menyampaikan tanggal 28 akan terjadi vaksin di seluruh Jawa Barat 548.906. Jadi itu sudah disiapkan, jadi nama-namanya orangnya pun sudah terdaftar. Rancangna eta gebiar vaksinasi teh bakal ngagunakeun sakumna jenis vaksin anu aya. Dinamprona eta hal teh diebrehkeun dina Jabar punya informasi poe Salasa pas sore 24 Agustus 2021. Tepi kakiwari Jawa Barat nampak 16,3 juta vaksin sarta 83% geus digunakeun. Satgas COVID-19 Jawa Barat miharep pemerintah puseur nambahan stok vaksin keur Jawa Barat anu ayeuna kakarana 4 juta dosis per mingguna. Saestuna Jawa Barat butuh 15 juta dosis vaksin per bulan atau 3,5 juta dosis vaksin per minggu. Budi Hartati, Bandung TV.